akhir pekan yang panjang ya pemirsa ya. Oh iya, meski ini Anda sedang liburan, nah olahraga ini juga jangan sampai kendor ya. Berikut ini salah satu pilihan olahraga yang nggak hanya bikin tubuh segar dan bugar, tapi juga memiliki manfaat menyeluruh untuk tubuh. Kita simak bersama yuk liputannya, ini dia. Pilihan olahraga yang satu ini nggak kalah seru. Tidak hanya menyehatkan dan memiliki banyak manfaat bagi tubuh, Zumba menjadi salah satu pilihan olahraga yang menyenangkan karena memiliki perpaduan gerakan senam aerobik, tarian salsa, dengan iringan musik Latin bertempo cepat. Gerakan-gerakan Zumba melibatkan koordinasi gerak, keseimbangan, dan irama musik sehingga merangsang aktivitas saraf. Alhasil, kemampuan kognitif dan memori pun meningkat. Nah, rutin melakukan olahraga Zumba juga dapat mengurangi gejala depresi. Tak heran, Zumba bisa menjadi pilihan olahraga untuk menghilangkan rasa sedih dan galau. Zumba termasuk ke kategori olahraga kardio. Gerakan senam Zumba yang berfokus pada ritme dan kecepatan memiliki manfaat baik bagi kesehatan jantung. Tak hanya itu, olahraga Zumba mampu meningkatkan koordinasi otak dengan tangan dan kaki. Saat koordinasi tubuh berjalan dengan baik, maka kemampuan menggerakkan bagian tubuh pada waktu dan dengan intensitas yang tepat pun turut meningkat. Jadi, tidak ada lagi cerita, pencet lampu sein ke kanan, tapi beloknya ke kiri. Tim Liputan, The Universe. Nah, tadi kita sudah menyaksikan bersama-sama ya, bagaimanakah olahraga aerobik ini manfaatnya tuh nggak main-main pemirsa. Nah, untuk lebih lengkap dan jelasnya, sudah hadir bersama dengan kita di studio ada Mbak Eva Susanti, instruktur Zumba dari Roka Space. Halo, selamat pagi Mbak Eva. Pagi, bagaimana kabar Mbak Anda? Alhamdulillah baik, Mbak Alhamdulillah Eca. Baik kabarnya? Ya. Alhamdulillah baik dan juga sehat dan juga bugar ya, untuk harus, Anda ya. Yes. Harus. Oke, nah Mbak Eva, sebelum nanti kita latihan Zumba nih, aku mau tanya-tanya sedikit ya. Sebenarnya kenapa sih Mbak Eva tuh mengambil olahraga Zumba sebagai pilihan Anda? Karena Zumba itu sangat fun, itu yang utama. Yeah. Karena kita dancing di Zumba itu kan kita dancing like nobody's watching ya. Jadi memang betul-betul menari, dan menari itu dengan musik-musik yang dinamis dan asik. Jadi olahraganya tidak terasa. Olahraga tidak terasa. Iya, ya? Jadi sebenarnya kita exercise tapi nggak terasa karena saking fun-nya gitu. Aha, oke, okay, baik. Sih yang utama. Nah, kalau sekarang ini istilahnya ada istilahnya Zumba. Kemudian kalau sebelumnya itu ada aerobik gitu ya. Ini sebenarnya perbedaannya apa sih? Apakah mungkin sama? Sebetulnya Zumba itu juga aerobik ya. Jadi dia kan juga membakar kalori, melatih otot jantung, sama seperti aerobik. Cuma kalau Zumba dia lebih banyak musik-musik Latin karena memang aslinya dari Kolombia. Dan dia tracknya tuh selain Latin itu banyak variasi genre musiknya itu banyak. Jadi kalau aerobik itu kan musiknya dia non-stop ya, full gitu, tidak berhenti-berhenti gitu, tidak terpotong-potong. Tapi kalau Zumba dia track by track, terpotong-potong sesuai genre. Jadi ada hip hop, ada selain Latin ya, selain Latin ada Boli Bangra. Jadi variasinya tuh banyak sekali. Banyak ya. Yes. Nah, seperti tadi kita sudah melihat tuh di tayangan itu kan ada Zumba yang menggunakan barbel. Yes. Dan kemudian ada juga yang Zumba biasa saja, hanya sekedar apa namanya? Olah badan gitu. Menari, ya, bergerak ya. Badan gitu ya. Sebenarnya ya. Itu ada jenis-jenis Zumba tertentu kah atau sebenarnya ada berapa jenis macam Zumba, ada, Mbak? Jadi Zumba itu ada banyak jenisnya. Selain Zumba fitness ya, Zumba fitness tuh yang tadi dijelaskan sama Mbak Ocha, itu tidak menggunakan alat apapun, jadi pure kita hanya seperti dancing, mengikuti irama musik. Setelah itu ada lagi yang namanya Zumba toning, itu yang dengan barbel. Ya, kita bilangnya toning stick, ada khusus dari Zumba, itu toning stick, beratnya hanya 600 gram, sekitar 600 gram. Nah, bisa diganti dengan dumbbell atau kalau tidak punya dumbbell pun bisa dengan botol mineral water yang 600 mili. Jadi apa namanya, opsional ya. Kemudian setelah Zumba toning ada aqua Zumba yang di kolam, jadi pesertanya di dalam kolam. Kemudian ada Zumba step dengan menggunakan step. Kemudian ada Zumba kids khusus untuk anak-anak. Ada Zumba gold. Jadi Zumba gold ini bukan hanya untuk lansia tapi untuk beginner, karena gerakannya itu sangat-sangat basic ya, jadi tidak complicated, gerakan-gerakan simple yang bisa diikutin siapa aja. Jadi khusus apa namanya, baik untuk beginner sama yang lansia.
Okay, seperti itu. Baik. Terus ada juga kalau nggak salah apa Strong by Zumba ya? Strong Nation sekarang namanya. Nation. Ya, dulu Strong by Zumba tapi sekarang diganti jadi Strong Nation karena itu apa tuh? Itu kelas HIIT sebetulnya, High Intensity Interval Training. Jadi dia seperti kelas bootcamp, gabungan antara aerobik dengan martial art. Jadi ada unsur martial artnya juga di situ. Oh. Jadi dia sangat high intensity. Jadi mungkin cocok untuk orang-orang yang sudah mempunyai level kebugaran yang menengah ke atas ya. Seperti itu. Itu seru tuh, Mbak. Oke, nah, aku penasaran, aku boleh dong nyoba Zumba sama Mbak Eva sekarang, boleh ya? Boleh banget. Oke, silakan, Mbak. Mari. Di mana sini ya? Kita akan sedikit berzumba ya dengan Mbak Eva. Boleh Mbak Eva di depan saya? Ya, silakan. Oke, musik. Gerakannya simpel aja ya? Iya, boleh Mbak, simpel saja. Jalan di tempat dulu. Dos, tres. Badu. Ya. Wih, oh keren. Nice. Yeah. Dorong tangannya. Yeah. Coba gue tersapa. Jadok. Oke. Tinggal lagi. Coba cepat. Go. Wow. Lagi. Lanjut. Tinggal berapa? Sekali ya Mbak ya? Banget. Oke. Sekarang. Let's go. Nah ini saking serunya nih, kamu jadi sampai susah kok. Sampai lupa kita kalau bisa ngobrol-ngobrol ya. Iya nih. Gak mau berhenti kan? Iya. Musiknya juga asik-asik. Put your hands up.
lagi. Mulai keringetan, mulai. Mulai keringetan, udah mulai panas. Lagi. 3 2 1. Sampai lagi. Sampai susah. Lagi. Wow, luar biasa sekali. Keren. Kayaknya udah biasa nih. Bocah ya, masih sering zumba juga deh. Karena memang zumba itu merupakan salah satu olahraga favorit saya juga sih ya. Karena tuh memang pada dasarnya memang suka dance. Dance. Ditambah lagi ada olahraga zumba, itu benar-benar olahraga yang sangat fun. Yes, kemudian bisa membakar kalori. Keringat dan kalori gitu ya. Betul. Ini baru gak nyampe, berapa gak nyampe 5 menit ya? Udah langsung berasa hangatnya. Panas, gitu ya. Iya. Nah, baik. Oke, ambil nafas dulu. Nah, ini untuk lazimnya, sekali untuk olahraga Zumba itu membutuhkan waktu berapa lama sih, Mbak? Durasinya sekitar 45 sampai 1 jam. 45 sampai 1 menit, jam? Yes, sampai 1 jam. Oke, kemudian kalau misalkan melakukan olahraga Zumba ya, itu tuh ada level-level tertentunya nggak sih? Sebetulnya enggak ya. Sebetulnya Zumba itu bisa dilakukan dengan segala apa tingkatan level kebugaran. Paling kalau misalnya instruktur menemukan, oh ada yang baru pemula nih, baru ikut Zumba olahraga, itu paling dikasih option. Jadi kita terbiasa mengajar punya option, option 1, option 2, misalnya option 1 tanpa lompatan, option 2 oke, kamu dengan lompatan sama bigger movement seperti itu. Jadi menyesuaikan, mereka menyesuaikan dengan kondisi level kebugaran mereka masing-masing. Oh oke, okay. Kalau misalkan tadi itu yang Anda ajarkan kepada pemirsa di rumah itu level apa? Itu udah moderate ke atas ya. Oh moderate ke atas. Udah lumayan. Oke, okay. Baik, nah ini untuk lebih tepatnya lagi, Zumba ini lebih baik dilakukan untuk orang-orang yang berusia dari range umur berapa? Sama, jadi dia karena bisa, karena ada Zumba Kids tadi kan, ada Zumba Gold, jadi semua kalangan bisa kena, bisa semua dapat. Semua kalangan bisa dapat even, ya? Even bagi yang mereka, mohon maaf kalau ada keterbatasan fisik, dia di kursi roda, itu bisa juga mengikuti kelas Zumba Gold dan Zumba Sentau. Zumba Sentau itu yang kita menggunakan kursi. Gitu, jadi kita duduk di kursi. Zumba Gold juga ada yang duduk di kursi, jadi hanya exercise upper body. Oh, seperti itu. Wow, luar biasa sekali ya. Jadi meskipun Zumba ini olahraga yang semua bisa kalangan. Dikatakan banyak gerak gitu ya, tetapi bisa di manfaatkan atau dilakukan oleh semua kalangan ya. Oke, baik. Nah, kemudian sampai sejauh ini nih kalau masyarakat kita gitu ya, menurut Anda apakah sudah bisa terima olahraga Zumba ini sendiri? Bagaimana dengan peminatnya? Aduh, udah ini ya menjamur ya kayaknya Zumba itu dari Sabang sampai Merauke, terbukti dengan banyak event-event Zumba di mana-mana, Zumba party, kemudian komunitas Zumba juga semakin besar, semakin growing, dan kita juga ada namanya Zin Community ya, Zumba Instructor Network. Nah, itu juga semakin luas lagi, semakin luas, dan kita juga udah punya Zumba Education Specialist, jadi dia yang men-training para instruktur. Itu di Indonesia sendiri sudah ada 4 orang Zumba Zest kita yang siap men-training para calon-calon instruktur di Indonesia, seperti itu. Oke, baik. Nanti terakhir nih Mbak, tipsnya apa untuk pemirsa yang melakukan olahraga Zumba? Tipsnya sebetulnya nggak ada yang khusus ya untuk Zumba, mungkin lebih ke general seperti olahraga-olahraga lainnya yang tidur cukup, harus tidur cukup, kemudian asupan makanan yang baik, kemudian menggunakan outfit yang nyaman, sepatu olahraga yang nyaman, yang sepatu sport seperti itu. Itu aja sih, selebihnya siapkan
semangat, menyiapkan semangat untuk melakukan Zumba. Yang penting happy, happy gitu ya. Happy banget, happy banget. Oke, baik, luar biasa sekali. Terima kasih Mbak Eva atas kehadirannya di studio kami. Salam sehat selalu, tetap semangat untuk mengajari Zumba. Dan juga memberikan efek yang sangat positif ya. Dan untuk pastinya membuat badan kita menjadi lebih bugar. Jangankan saya, teman-teman kameramen dan juga control room itu ternyata tadi pada ikutan Zumba juga loh. Oke, saya boleh sedikit memberikan Instagramnya Roka Space. Ada yang mau mengikuti kelas-kelas kami. Boleh ya, bisa dilihat schedule-nya itu banyak sekali. Selain kelas Zumba, ada banyak schedule-nya, bisa dilihat langsung di Instagram Roka Space. C-nya 2, Roka Space. Oke, baik, terima kasih Mbak Eva atas kehadirannya ya. Salam sehat selalu. Sampai jumpa.